Viral emak-emak tak bayar arisan 5 bulan pas ditagih ngotot sampai mata melotot. Beredar video cekcok emak-emak yang ditagih membayar arisan. Video itu viral. Seorang wanita mengamuk ketika rumahnya didatangi hanya untuk menagih uang arisan. Wanita yang mengenakan dasar warna merah muda itu tak terima dirinya ditagih membayar arisan. Dirinya mengamuk dan ngotot lantaran harga dirinya merasa dipermalukan. Momen itu direkam dan diunggah oleh si penagih arisan. Berdasarkan video, wanita itu merasa tidak terima rumahnya didatangi. Dia tak terima ditagih membayar arisan. Wanita itu mengamuk dan membentak si penagih arisan. Dirinya merasa harga dirinya dipermalukan akibat si penagih merekam momen menagih uang arisannya. Usut punya usut, wanita tersebut ditagih untuk membayar arisan lantaran dirinya sudah menunggak arisan selama 5 bulan. Sementara itu, wanita yang ditagih tak terima dirinya direkam kamera. Ia marah dan matanya melotot. Dirinya meminta agar si penagih tak merekamnya. Wanita itu terus menghindar dan enggan membayar uang arisan selama 5 bulan. Dalam video tersebut, ada dua pria yang tampak cuek menyaksikan emak-emak cekcok. Hingga akhir video, wanita tersebut masih ngotot, tidak mau membayar uang arisan. Dirinya hanya ingin si penagih tak merekamnya. Video unggahan tersebut mendapatkan reaksi dan komentar dari warganet. Dua harga diri kau. Kak ngurus ponak aku, dilap dok. Ayo dilap. 5 bulan gak bayar. 5 bulan gak bayar. Bayo, mangan duwe wong akeh kon. Kan gak bisa. Lebih dresing bayar. 5 bulan gak bayar. 5 bulan gak bayar.